menunggu angkutan elep dari Bandung menuju ke Cikajang Garut di Jalan Raya Pasir Bajing Warung Petai. Ini ada Bandung Garut, dari Garut berangkat subuh sepertinya itu, atau dari Cikajang menuju ke Bandung. Habis sarapan langsung persiapan blusukan Mang Donat. Berarti ini kemarin dibenerin ya? Iya, puasa. Bulan puasa. Ini yang disisai segini sampai sana tuh. Oh, total. Cikajang. Oh. Persiapan menunggu bersama Mang Donat. Jalannya habis diperbaiki. Karunia Bakti Garut Sukabumi. Ya. Y69. Sos banget ya, Rawangan Guguk. Bersama Mang Donat Channel dari Warung Petai Pasir Bajing. Di belakangnya disusul Prima Jasa. Kang Kabayan, kemana ini Kang Kabayan? Ayo ke Stamplat Kang Kabayan. Dari Warung Petai pukul 07 menuju ke Garut Cikajang berjarak sekitar 33 km dari lokasi saya naik. Angkutan elep ini berangkat dari Bandung ya, lebih panjang tujuan ke Garut Cikajang. Angkot elep, angkutan elep NGN. Coba bareng sama Prima Jasa. Kurang lebih 1 tahun. Tarogong.
Ya, nah pulang ikut aku. Gak jalan. Ada yang lewat. Puncak. Ada di mobil. Garut. Ngomongin diri ya. Yo, jika hadir. Nanya duit. Kalau utang bayar. Tapi kalau ketawa berarti belum ada duit buat bayar gitu. Besok naik. Nanti kalau naik. Besok naik. Bung anak. Kita panggil kemari. Baru. Tanya terminal Garut setelah direnovasi. Dan ada berangkat aja dari terminal Guntur pukul 07.19. Jarak tempuh dari terminal Guntur menuju ke Cikajang tempuh perjalanan 33 km ya. Oh, 28 km. Yang isu kali naik. 28 km dari Guntur menuju ke Cikajang. Ya udah, gua ke mana? Siapa kamu kemari? Oh, udah panggil. Kamu mau terbang? Lumayan jauh ya. Masih medan jalannya. Baik. Naik turun pegunungan. Ya. Baik, sih tapi kita kan tapi di dapat di Makassar tuh. Ya. Besok. Tapi turun ya. Ah, mestinya. Menuju ke Cikajang, medan jalannya menanjak terus. Karena Cikajang itu termasuk dataran tinggi dengan ketinggian kurang lebih 1000 mdpl. Cikajang juga merupakan stasiun kereta api tertinggi non aktif dengan ketinggian 1000 mdpl. Banter yang memang aman karena jamnya rapat sama depan dan belakang. Apalagi jam pagi seperti ini ya. Banyak penumpang yang berpergian baik itu ingin ke pasar ataupun berangkat bekerja dan anak sekolah. Nah, kapasitas sama elap dari Cikajang menuju ke Bandung. Bahkan jalur utama menuju ke Laut Jawa Selatan, Lombok ataupun ke daerah Cikelet maupun ke Bayangkong ketika tembus ke Kota Bumi. Kayak anjing.
Gudo, Terminal Gudo sampai ke Andir. Tidak sampai ke 3 jam. Mulai tadi di depan angkotnya polos itu sampai ke 3 jam. Jadi setelahnya bareng sama yang angkot yang sebelumnya dari Salim. Selamat datang di Desa Sirnagali. Selamat di Desa Sirnagali. Nah, ini angkotnya sampai 3 jam. Angkotnya polos ya.
Celet, kampung adat. Sampai di Cikajang ya, melewati Polsek Cikajang. Ini dia kota Nelet yang saya naiki ya, Eng Ing Eng. Di depan ada tujuan ke Singajaya. Pas siapa mau berangkat menuju ke Singajaya, perjalanan 1 jam 20 menit dari warung petai Pasir Bajing. Luar biasa nih, sampai juga di Cikajang ya.